Hi guys, welcome back. Berjumpa lagi dengan gua di Adris Channel. Kali ini perjalanan kita menuju pemandian Rumah Putih di Kepala Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman. Sekarang gua posisi lagi di kelok di Nyaram Kayu Tanam. Bagi teman-teman yang udah pernah pergi ke pemandian alami Rumah Putih, mungkin udah tahu ya lokasinya dan seperti apa pemandiannya. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah ke sana, ayo nih gua bikinin videonya. Simak sampai selesai ya. Ini gua jalan pada hari Minggu ya, pagi. Sekarang kalau buat konten itu susah cari-cari waktunya ya, soalnya sekarang sering hujan gitu. Di atas jam 1 siang zuhur itu udah nggak ada lagi, cuacanya nggak bagus lagi, udah hujan. Makanya sekarang gua jalannya pagi-pagi. Oke, buat teman-teman yang baru melihat channel ini, silahkan kalau kamu tertarik channel motovlog jalan-jalan ke tempat wisata, boleh untuk subscribe dulu. Ya guys, untuk kita sampai ke pemandian Rumah Putih itu kita bisa melewati dua jalur. Nanti gua kasih tunjukin ya dimana kita bisa lewat. Oke guys, kita udah sampai di simpang MTSN Kepala Hilalang. Ini arah menuju ke Kota Padang ya. SDN 05 itu sebelah kanan ada plangnya. Ya guys, itu di depan itu ada jalan menuju salah satu jalannya ya. Tapi kita tidak lewat di sini, kita lewatnya di jalan besar aja di depan di simpang Kepala Hilalang, biar teman-teman yang belum tahu tidak susah mencarinya. Oke, kita lanjut. Cuacanya lagi bagus ya guys, langit biru, sedikit terik ya. Pemandian Rumah Putih ini semacam pemandian alami ya, semacam danau kecil yang airnya bersih, airnya dari pegunungan. Kenapa namanya pemandian Rumah Putih, gua sendiri juga nggak tahu ya, nanti coba kita tanya-tanya kepada warga di sekitar situ. Dari searching gua di Google, di lokasi itu memang ada rumah ya, rumah berwarna catnya warna putih. Gak tahu apakah karena itu dinamakan pemandian Rumah Putih, gua juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas tempatnya bagus. Ya, kita masuk dari sini guys. Ini namanya simpang Kepala Hilalang sebelah kanan. Nanti kita akan melewati jalan kereta. Ini karena hari Minggu guys, agak sedikit ramai ya.
agak susah ini kita nyebrangnya. Ya, kita masuk lewat sini ya guys. Ini di depan ada kantor Wali Nagari. Kantor Wali Nagari Kepala Hilalang. Perjalanan ke dalam menempuh jarak, kalau menurut prediksi gua mungkin ada sekitar 5 kiloan ke dalam ya. Tidak begitu jauh kalau naik motor ya. Kalau jalan kaki sih jauh. Ya guys, ini perlintasan kereta api. Ke kanan itu ke Kayu Tanam, ke kiri arah ke Cincin dan Lubu Alung. Oke teman-teman, Adis Channel, terakhir kali gua lewat di sini itu, ini sebelah kanan adalah pabrik SMS ya, minuman air mineral. Dulu terakhir gua kesini guys, itu jalanan di sini masih jelek ya, masih berlubang-lubang, agak sedikit tricky kalau mau lewat kesini. Sekarang udah bagus, udah licin jalannya. Mantap jalan sekarang guys. Buat teman-teman yang berdomisili tidak jauh dari Kabupaten Padang Pariaman, yang orang Padang Pariaman asli, boleh hubungi atau tulis di kolom komentar tempat-tempat wisata yang tidak terlalu ini ya, tempatnya bagus pemandian tapi tidak terlalu merogoh kocek untuk masuknya. Kalau ini di atas ini ada dua pemandian, yaitu tempat pemandian Lubu Bonta dan pemandian Rumah Putih. Kalau untuk Lubu Bonta sendiri itu, kalau kita mau masuk mandi ke dalam itu kita nggak perlu merogoh kocek yang banyak ya, cuma bayar parkir aja. Wis, ya guys, buat kalian yang udah lama nggak kesini, mungkin kalian dulu sering kesini tapi sekarang udah lama nggak kesini, boleh dilihat nih jalannya sekarang udah bagus, udah licin, tidak ada lagi lubang-lubang kayak dulu. Ini ke kanan jalan menuju kemana ini ya? Perumahan kayaknya di situ. Ada kucing. Waduh. Kecil-kecil gitu kalau ketabrak kita bisa jatuh juga itu guys. Bahaya juga itu. Ya, enak sekali guys sekarang jalannya di sini guys. Kalau dulu aduh, udah banyak truk pasir ya. Nah, jalannya jelek lagi. Sekarang udah mulus guys. Mantap guys. Udah lama gua nggak bikin konten ini. Udah hampir sebulan nggak bikin konten motovlog. Ya maklum lah, karena konten motovlog itu butuh perjuangan guys. Kita harus ada bensin, kita harus punya waktu ya. Kecuali
channel YouTube-nya udah bisa menghasilkan uang ya. Tapi buat pemula kayak gue ini ya ini aja. Belum bisa terlalu fokus. Kalau difokusin nah susah, ribet. Kerjaan yang lain ketinggalan. Nah, kita juga ribut nanti sama istri. Istri bilang, aduh ngapain sih bikin konten gini-ginian, gak ada yang nonton, uang habis beli-beli BBM. Ya gimana lagi guys, gue seneng guys. Aduh. Ya guys, lumayan jauh juga ya. Belum sampai ini kita. Kemandian Lubuk Banta aja belum sampai ini. Ya kita udah hampir sampai ya. Ini udah dekat di pemandian Lubuk Banta. Sebelah kiri ini ada pemandian umum Lubuk Banta. Nah ini ada jembatannya. Nah di sini udah jalannya udah mulai agak jelek lagi ya. Ini guys sebelah kanan guys itu pemandian Lubuk Banta guys. Nah ini, tapi sekarang kita tidak menuju ke sana karena dulu gua udah pernah bikin konten di situ, pemandian alam Lubuk Banta. Sekarang kita coba ke pemandian Rumah Putih atau White House. Gak tahu kenapa namanya pemandian Rumah Putih, mungkin karena ada rumah situ, rumah warna putih, White House. Atau bisa jadi pemandian itu terinspirasi dari nama Gedung Putih ya, Gedung Putih dari apa, dari Amerika. Washington DC White House. Ya guys, di depan ada mobil bak terbuka, ada banyak anak-anak di situ, nggak tahu dia mau kemana, kayaknya juga mau mandi nih, mau mandi di pemandian alam White House Rumah Putih. Yes. Ya, selamat kalian semua masuk channel YouTube Adris Channel. Beginilah guys, dulu jalan di bawah tadi ya, kayak gini jalannya udah aspal tapi masih sedikit tricky ya, masih apa, berlubang, banyak berlubang jalannya. Sini kiri kanan udah ini ya, perkebunan warga.
ternyata di sini jalannya, guys. Ini ada tandanya, ini pemandian Rumah Putih KKN Unan 2023. Mobilnya nggak bisa lewat, nyangkut guys. Bisa masuk air lambat, Pak. Langsung sekali sih kok. Berapa kir, Pak? 5.000 guys masuknya, masih Pak ya? Ya guys, dari sini udah dapat, udah kelihatan itu pemandiannya di situ tuh, pemandian Rumah Putih. Kita parkir di sini aja guys. Kita udah sampai guys. Nanti videonya pemandian Rumah Putih ini akan gue bikin terpisah ya.